Oke guys, coba lagi bareng gua di sini dari channel Rapley guys ya. So, untuk di video kali ini kita bakal main Minecraft tapi tidak lanjutin survivalnya ya guys ya. So, untuk di video kali ini kita bakal nge-showcase map ya guys ya, yaitu mapnya Bang Muffin episode ke-60 ya guys ya. Oke. Dan ya untuk kalian ini saya bakal refreshing dulu ya guys ya dari survivalnya. Kita bakal nyari ide-ide untuk next apanya, untuk next episode untuk survival kita, yaitu kita showcase map ya guys ya. Oke, dan ya sebelum kalian nonton lebih lanjut ya guys ya, jangan lupa untuk subscribe dan like ya guys ya, bantu support channel ini ya guys ya untuk berkembang ya guys. Dan jangan lupa share ke teman-teman Anda ya guys ya, dan jangan lupa untuk follow ya guys ya, link ada di deskripsi ya guys ya. Oke, untuk mapnya misalkan mau download ya guys ya, saya akan kasih link di deskripsi ya guys ya, map downloadnya dan juga channelnya Bang Muffin ya guys ya. Oke, langsung aja kita bakal showcase mapnya ya guys ya. Oke guys, siap. Ini dia untuk pemandangan rumah pertamanya Bang Muffin ya guys ya, kalau nggak salah ya guys ya. Saya juga nggak ngikutin ini ya guys ya, setiap episode ya, tapi saya ngikutin awal-awal episode gitu ya guys ya. Ini kayaknya rumah pertamanya Bang Muffin ya guys ya. Oke, dan ya ini dia rumahnya Bang Muffin ya, terlalu bagus ya guys ya, mantap jiwa ya guys ya. Dan ini untuk kamarnya, untuk tempat tidurnya ya guys ya. Oke, di sini cuma hiasan aja ya guys ya. Oke. Oke, kita ke bagian yang lainnya. Kita showcase satu persatu aja kali ya guys ya, karena apa? Karena saya juga belum nge-showcase episode apa? Download map yang pertamanya. Jadi saya bakal showcase mapnya semuanya ya guys ya, kayaknya ya guys ya. Oke, ini tempat ini ya guys ya, apa ya tempat masaknya kayaknya ya guys ya, atau enggak api unggun ya guys ya. Oke, kita bakal ke sini. Oke, tadi ini yang buat tangga naik, dan di sini ada lagi, ini ada apakah di sini. Oke, ada apa ya guys ya, dan di sini ada tahu nih guys ya, ini tempat apa sih, nggak tahu. Seingat saya di sini dulu tempat ini ya guys ya, apa tempat penyimpanannya Bang ini, Bang Muffin sama apa sama babangnya ya guys ya. Dan di sini kayaknya tempat mancing dulu ya guys ya, tapi nggak tahu juga saya guys ya. Oke, sekarang udah jadi ya hiasan aja kali ya guys ya, karena sekarang ada storage room dan tempat mancing ya guys ya yang sudah sediakan sama Bang Muffin. Oke, kita bakal langsung aja keluar dari rumahnya, kita udah showcase untuk rumah pertamanya. Oke, kita bakal keluar dulu. Oke, dan yep, ini dia. Ada kucing ya guys ya, dua ya guys ya. Oke. Oke, kita bakal keluar dulu untuk ini rumahnya. Kita bakal ke oke, di sini Abang Ade. Oke, ini host pertamanya kalau nggak salah ya guys ya. Dan ini apa nih guys ya? Daftar tempat from jauh beserta koordinat. Slime farm, god farm, flagger breeder, red farm, green farm, trading post, skeleton farm, pemancingan laut, drone farm. Ini untuk farmnya kayaknya kita bakal buat part 2-nya ya guys ya, karena jauh ya guys ya. Saya lihat ya guys ya, ada berapa tempat ya guys ya, 9 ya guys ya, 3x3 bener 9 nih guys. Tadi ke area di dulu ya guys ya, di sini kita lihat di sini ada apa. Oke, di sini semacam apa sih, nggak tahu ya guys ya. Kita lihat dulu. Oh, ini tempat tempat pemancingan otomatis kalau nggak salah ya guys ya. Oh ya bener ya guys ya, tempat pemancingan otomatis di sini ya guys ya, untuk mencari resource apa yang berbau enchant ya guys ya. Oke, dan dia petot pemancingan di sini, kita bakal ke area mana lagi ya guys ya, kita bakal keluar dulu. Waduh guys, itu bagus banget guys ya, towernya gila ya guys ya, ini Bang Muffin niat banget ya guys ya untuk membuat sesuatu ya guys ya. Oke, dan di sini untuk jalannya seperti ini ya guys ya, bener-bener kayak medieval banget ya guys ya, serius ya guys ya, ini asli medieval banget ya guys ya, siapa bingung gitu guys ya. Dan ini tempat maybe mungkin ya guys ya, tempat kandang beruang, tapi nggak tahu juga sih ya guys ya bener atau kagak. Oke, dan kita bakal ke sisi lain. Oke, ini cuma hiasan aja. Dan ini tempat apa namanya, kandang ya, kandang-kandang biasa ya guys ya, mungkin nggak dibuat
satu persatu untuk kandangnya. Tadinya ditumpuk aja ya guys ya, biar ya biar gak ribet juga. Oke, dan di sini tadi salah kepencet rumputnya, enggak apa-apa ya guys ya, cuma rumput aja. Dan kita bakal ke atas sini. Ini ada apa sih, enggak tahu ya guys ya. Kita lihat dulu. Dan untuk apa namanya? Untuk bangunan yang terlewat, maafkan saya ya guys ya, misalkan ada yang terlewat. So jadinya ya yaudahlah, ngapain aja ya guys ya. Oke, ada dia untuk towernya. Gila ya guys ya, mantap jiwa ya guys ya. Kita ke atas atau kagak ya guys ya? Oke, coba kita ke atas dulu ya guys ya. Kita naik pakai apa nih ya guys ya, namanya lupa saya guys ya. Oke, kita naik aja untuk ke atasnya. Oke, udah ke atas guys. Gila guys. Nah, ini dia untuk pemandangan dari ini ya guys ya, maafnya Bang Marvin atau survival Abang Ade. Dan di situ ada bendera Indonesia merah putih, dan itu ada apa ya guys ya? Saya nggak tahu. Dan di sana juga, aduh nggak tahu ya guys ya, saya nggak tahu itu bangunan apa. Oke guys, kayaknya kita bakal ini aja guys ya, ke mode kreatif aja guys ya, biar nggak lama juga. Kita bakal terbang-terbang aja guys ya, biar nggak lama juga. Soalnya kan misalkan di survival kan gak enak gitu ya guys ya, jalan-jalan gitu kayak gak bisa terbang. Jadinya misalkan saya mau gituin bangunan yang ini, takutnya terlewat gitu ya guys ya. Oke, kita bakal ke ini dulu ya guys ya, ke kreatif dulu modenya ya guys. Dan juga kita bakal ke bagian dulu ya guys. Oke guys, dan yap, kita udah ke mode kreatifnya. Dan langsung aja kita terbang ya guys ya. Kita udah ini, kita lihat untuk, aduh bagus banget ya guys ya, towernya gini nyet banget ya guys ya. Parah ya guys ya, saya kayak gini buat seharian kali ini guys ya. Oke, kita langsung aja ke bawahnya. Nih ada rumah, bangunan apa sih, nggak tahu ya guys ya. Kita bakal lihat dulu untuk ininya ke bawahnya, maksudnya kita lihat ada apa di sini. Full automatic rainbow wall farm. Oh, ini tempat ini ya guys ya, wall ya guys ya, wall ini apa tempat wallnya pokoknya guys ya, otomatis. Dan ini kayaknya storenya. Nah, iya guys ya, untuk wall-wallnya. Oke, seperti ini untuk storage wall bawahnya. Kita langsung aja naik lagi ya guys ya, ke atas. Nice. Oke, kita langsung aja ke next bangunannya. Nah, ini gila ya guys ya, parah. Dia buat ramuan. Waduh, ramuan otomatis ya guys ya. Oke, juga bangunannya gila banget ya guys ya. Niat banget ya guys ya. Oke, okay. Dan dia untuk ramuannya ini kita pencet langsung ke taruh di sini. Langsung ke sini, apa namanya, ke brewing standnya. Dan yang seperti ini untuk tempat apanya nih, ramuan otomatisnya. Oke, okay, kita lagi ke sebelahnya. Di sini ada apa ya guys ya, semi otomatis netherworld farm. Oh, ini tempat apa, farm netherworld ya guys ya. Waduh. Ya ampun. Kepencet lagi, ada enggak apa-apa ya guys ya. Ini kan juga map download, jadinya enggak bakal ini ya guys ya. Map original juga enggak bakal hancur juga. Ini kan kopinya dari map ini ya guys ya, tapi enggak apa-apa ya guys ya. Kita hancurin juga enggak apa-apa. Dan lihat, ini dia untuk netherworld-nya. Wow, gila ya guys ya. Dan ini untuk chest farm-nya. Aduh, mantap ya guys ya. Oke, kita ke next bangunan ya guys ya. Kita ke mana ya guys ya, saya bingung ya guys ya, soalnya ini gede banget mapnya ya guys ya. PTW ini juga udah episode 60, jadinya wah gede banget ya guys ya pastinya. Oke, ini ada apa di sini? Oh, ini wait farm otomatis ya guys ya, seperti biasa. Dan ini nggak tahu apa ya guys ya, kayaknya taman gitu tapi nggak tahu juga. Oke, kita ke lain lagi. Di sini, aduh. Oke, kita bakal turun di sini, apa nggak tahu sih ya guys ya. Oh, ini tempat kandang ya guys ya, kalau nggak salah ya guys ya, kandang bertingkat di sini ya guys ya. Oke, mantap ya guys ya. Nuh, ada ayam, ada domba, ada apa nih, sapi ya guys ya. Mantap nih, bagus ya guys ya, tempat kandangnya bertingkat ya guys ya. Saya aja paling ntar buat di survival saya paling satu-satu ya guys ya, nggak bertingkat kayak gini ya guys ya. Oke, dan ya seperti ini untuk mapnya. Kita bakal ke ini lagi, ke lain bangunan ya guys ya. Oke, di sini sudah, di situ sudah ya guys ya. Dan habis itu kita ke
pakai di sini apa ya guys ya. Oke, kita coba turun dulu. Kita lihat di sini ada apa guys ya. Oke, di sini ada apa nih guys ya? Waduh. Ini kok wolf-nya warna biru sama merah ya guys ya, merah tua gitu ya guys ya. Oke. Kita bakal ke sini ada apa ya guys ya? Apa ya nih guys? Saya nggak tahu nih guys ya. Oke guys, kayak saya nggak tahu ya guys ya nih. Beneran guys ya, saya nggak tahu ya. Jadinya saya nggak bakal ke sini ya guys ya. Oke, nggak tahu ya guys ya itu tempat apa. Oke, kita langsung aja keluar dari tempat ini. Kita langsung ke oke, ini ya hiasan untuk medievalnya. Dan ini apa nih guys? Waduh, ini bener-bener. Oke, ini apa ya guys ya? Ya ampun, sumpah nih mapnya gede banget ya guys ya. Jadinya ya terlalu berat ya guys ya. Aduh, tadi saya nggak ngeliat apa artinya. Apa tulisannya desain lah guys ya. Oke, kayaknya nih kayaknya tempat mancing ya guys ya, setahu saya guys ya. Oke, misalkan salah komen di bawah ya guys ya. Ini apa? Bener kan ya guys ya, tempat pancingan. Nah, ini dia untuk hasil pancingannya. Ini maksudnya tempat pancingan manual ya guys ya. Dan di sini ada apa guys? Waduh, parah ya guys ya. Ih, udah saya buka aja ya guys ya. Kita bakal ini aja, hancurin aja. Karena oh, ini tempat storage roomnya ya guys ya, kalau nggak salah. Bener sih, bukan kalau nggak salah ya guys ya, bener-bener ini storage-nya. Storage-nya di bawah lautan ya guys ya, gila ya guys ya, mantap banget ya guys ya. Parah banget, coba dengan niat banget ya guys ya. Untuk bangunannya seperti ini, gila. Oke, kita bakal ke area mana lagi? Kita bakal keluar dulu. Oke, cara keluarnya gimana ya guys ya? Aduh, ini ada tombol dipakai terpencet. Waduh guys, berarti tadi ini tempatnya di sini guys. Waduh, oh itu tempat ininya. Tapi di sini batannya di mana ya guys ya? Kayaknya gak kelihatan batannya. Udahlah, nggak tahu ya guys ya. Kita bakal keluar aja. Berarti ya, tadi itu tempat yang ini tempat storage room ya guys ya, mengarah ke storage room. Aduh. Keblok, kehancur lagi tuh lah, nggak apa-apa ya guys ya. Kita bakal ke area nih, sini apa ya guys ya? Wih, gila ya guys ya, mantap jiwa banget ya guys ya. Ini apa ya guys ya? Gitu, saya nggak tahu. Kita bakal showcase aja. Mungkin ada bolongan tempat apa? Wih, ada pintu guys. Coba kita lihat ada apa di dalamnya. Oh, ini sistemnya ya guys ya, sistem otomatis apa gitu. Oke, kita bakal lihat untuk sistemnya tuh otomatis apa. Dan kita lihat, aduh, paket botol madu per abad 2 apa nih guys ya, coba. Oh, dan di sini ada chest. Ini apa ya guys ya? Nih sumpah ada guys ya, saya aduh gegar mapnya gede. Aduh, saya nge-lag banget darinya ya guys ya. Saya belok kanan belok kiri tuh kayak kepencet tekan, jadinya bloknya hancur ya guys ya. Aduh parah ya guys ya. Udahlah, gak apa-apa ya guys ya, kan kayaknya tempat madu ya kalau nggak salah ya guys ya. Oke, ini apa ya guys ya? Wih, oh ini yang tadi ya guys ya, wall farm wall ya guys ya. Oke, kita bakal ke mana lagi ya guys ya? Sini udah, di sini udah farm berapa storage roomnya. Dan di sini apalagi nih guys ya, waduh parah ya guys ya, tempat apa nih guys ya, saya nggak tahu ya guys ya. Aduh, tapi di sini saya dengar ada suara sistem otomatis gitu ya guys ya, tapi saya nggak tahu. Oh, ini ada sen, ada apa nih guys ya, kita coba lihat dulu. Analog clock, analog clock. Nah, itu saya nggak tahu ya guys ya, analog clock tuh. Analog clock jam kali. Entar ya guys ya, nggak tahu ya guys ya. Oke, kita lihat untuk desainnya bagus banget ya guys ya. Gila ya guys ya. Oke,
Oke, dan di sini apa kita nggak tahu tempat apa ya guys ya. So jadinya dan di sini tempat nggak tahu ya guys, ini tempat apa juga kayaknya ya bukan tempat ya guys ya, tapi ya gitulah guys ya. Oke, kita bakal cari lagi untuk bangunan yang belum kita showcase. Dan ini kayaknya yang tadi udah ya guys ya, tempat pemancingan otomatis. Oke. Dan nah, ini tempat apa ya guys ya? Oke, bentar ya guys ya, saya bakal ke pagiin dulu biar nggak gelap ya guys. Udah pagiin dan ini tempat apa saya nggak tahu ya guys ya. Kita bakal showcase aja. Oh, ini ini di belakang rumahnya ya guys ya tempatnya. Oke, kita bakal showcase aja untuk ini. Saya nggak tahu guys ini tempat apa, so kita langsung aja lihat. Ini tempat ini ya guys ya, pemandangan gitu ya guys ya kalau nggak salah. Tapi bener sih guys ya, tempat pemandangan. Kita lihat aja. Nah, ya bener ya guys ya. Ini daging-dagingnya di sini. Oke, lelah. Kita langsung aja ke next next bangunan. Di sini ada apa? Saya nggak tahu. Ini apa ya guys ya? Saya lupa ya guys ya. Sumpah saya lupa. Kayaknya ini ya guys ya upacara ya guys ya, kayaknya. Ya setahu saya sih upacara ya guys ya. Oke. Seperti ini untuk tempat upacaranya. Oke, mantap ya guys ya. Kiril banget ya guys ya. Oke, dan di sini bangunan apa saya nggak tahu. Tapi saya lihat dulu tuh ada sign ya guys itu. Kita lihat dulu full. Oh, ini pohon tree farm ya guys ya. Waduh. Ya. Ih, bener-bener ya guys ya, kepencet mulu. Oh ya guys ya, gila ya guys ya, mantap ya guys ya. Banyak banget pohonnya guys ya. Gila. Oke. Ini paling nih buatnya berapa hari nih guys, gila. Gede banget soalnya ya. Oke, seperti ini untuk tree farmnya. Oke, kita bakal ke selanjut bangunan. Waduh, masih banyak banget ya guys ya di sini. Gila. Oke, dan dia di sini saya nggak tahu tadi yang saya bilang di rumah lamanya. Di sini nggak tahu tempat apa, kita coba lihat dulu. Oke, ada sen, kita bakal ini. Oh, stone cobblestone. Oh. Tempat stone dan ini apa ini? Konsep ini murni ide Babang dan Muffin no copy. Double spot namanya juga Babang. Oke, dan ini tempat cobblestone and stone farmnya. Oke, kita bakal keluar aja seperti biasa ya guys ya, untuk sistemnya gampang aja ya guys ya. Ya kan dia kan juga udah buat tutorialnya ya guys ya. Oke, seperti itu sistemnya. Oke, kita bakal ke tempat lainnya. Di sini ada tempat obsidian farm biar nggak ribet. Gimana ya guys ya, waduh, obsidian farm, gila ya guys ya. Kita lihat dulu untuk sistemnya, saya nggak tahu gimana ya guys ya. Original design by abad 2. Oh, di sini dikasih lava untuk penjadian ininya, apa namanya, obsidiannya. Kalau obsidiannya stuck, pakai lever satu kali klik. Oh gitu. Oke, oke, oke. Dan ini kayaknya di sini untuk obsidiannya, untuk farmingnya. Nah ya guys ya, seperti ini. Waduh. Oke guys, dan yap, ini dia tempat farm obsidiannya ya guys ya. Dan ini untuk sistemnya mungkin ya guys ya. Iya ya guys ya, ini sistemnya. So oke, okay, kita langsung aja ke tempat selanjutnya ya guys ya. Oke, okay, kita ke area mana ya guys ya. Ini udah ya guys ya, ini tempat stone sama cobblestone farmnya. Dan di sini ada, waduh, kayaknya tempat ini ya guys ya, bambu otomatis ya guys ya. Sepertinya ya guys ya, tapi kita lihat apa dari sini. Waduh, bener ya guys ya, tempat bambu otomatis ya guys ya, gila ya guys ya. Oke, okay, kita bakal lihat dalamannya. Waduh. Oh, tempat ini tempat sugar sama
bambu otomatis ya guys ya. Oke, kita bakal ke selanjutnya dan ini kayaknya tempat otomatis kaktus ya guys ya. Gila ya guys ya. Ya benar ya guys ya, kita lihat untuk hasilnya bam, waduh hampir setengah chest ya guys ya. Oke ya, seperti ini gampang banget ya guys ya untuk farm otomatis kaktus, tinggal kita pakai apa namanya fence ya guys ya, biar tumbuh kaktusnya itu langsung jatuh ya guys ya, atau ya apa ke panen sendiri guys ya. Oke, dan seperti ini untuk bangunannya, gila ya guys ya, mantap banget ya guys ya bangunannya. Dan di sini apa saya nggak tahu, oh ini tempat farm berry-nya kali ya guys ya, berry. Oke, seperti ini untuk farm berry-nya. Ini kayaknya tempat untuk naik ke atasnya kali ya guys ya. Oke, kita lihat atasnya ada apa sih ya guys ya. Oke, nggak ada apa-apa ya guys ya. Oh ya, tempat masuknya kali ya guys ya, tempat masuk ke farmnya ya guys ya. Oke, kita langsung aja ke tempat selanjutnya. Oke, tempat kaktus udah, kita ke sini. Ah, ini saya nggak tahu apa, dan itu ada naik ke atas ya guys ya. Kita taruh dulu ya guys ya, kita taruh dulu sini untuk apa lagi guys ya. Oh, ini pumpkin dan melon farm. Oke, mantap ya guys, gila ya guys ya. Oke, untuk bangunannya seperti ini guys ya, untuk melon pumpkin farmnya. Oke, mantap ya guys ya. Oke, kita sebenarnya kita bakal kebagian dulu ya guys ya. Oke guys, dan yap, kita udah kepagiin, kita bakal lihat di atas ini ada apa ya guys ya. Saya penasaran. Oh, kayaknya di jembatan ya guys ya. Oke, bener ya guys ya. Nah, ini kayaknya next project pengen bangun di sini kali ya guys ya. Mungkin ya guys ya. Tapi nggak tahu, kita lihat di sini ada apa ya guys ini. Oh, ini tempat tempat apa? Mob grinder ya guys ya. Tempat mob grinder seperti ini. Waduh ya guys ya, gila. Capek ya guys ya buat ginian. Saya pernah dulu ya guys ya di apa di MCPC saya guys ya, tapi enggak saya rekam gitu, tapi di ya di world sendiri di world sendiri gitu ya guys ya. Ini bener-bener aduh parah ya guys ya. Oke, kita lihat hasilnya. Waduh gila, udah banyak banget ya guys ya untuk hasilnya. Ini pakai magma block untuk misalkan apa mobnya misalkan enggak mati masih hidup gitu, ini kan ada magma block jarinya bisa ngedamage gitu ya guys ya. Dan ini enggak tahu ya guys ya untuk apa namanya nih, lever buat apa ya guys ya. Coba kita lagi bawa atau untuk relnya. Oh ya, kayaknya bener ya guys ya untuk relnya, misalkan mau dimatikan atau kemana ya tinggal pencet aja ya guys ya. Oke, dan kita ke selanjut bangunan. Dan ini apa sih ya guys ya, di atas tadi saya lihat kayak ada sesuatu gitu di atas. Coba kita lihat dulu ya guys ya. Oke, ini apa saya nggak tahu. Ini apa ya guys ya? Kayaknya sih tempat iron farm kalau nggak salah ya guys ya, tapi nggak tahu juga aja. Coba kita lihat. Oh, tempat apa ya guys ya? Yang terbang tuh namanya saya lupa ya guys ya. Oke, pokoknya gitu ya guys ya. Tempat bed kalau nggak salah ya guys ya. Kelelawar kalau nggak salah ya guys ya. Itu tempat kelelawar ini farm kalau nggak salah. Oh, di sini kucing. Kayaknya buat mangsanya guys ya, buat misalkan bed kelelawar ya. Ya pokoknya gitulah guys ya. Saya nggak tahu juga sistemnya gimana, cara kerjanya. Oke, dan di sini ini apa lagi guys ya? Di daun ini. aduh, ini apa sih, nggak tahu ya guys ya. Oke, kita bakal ke next bangunan. Ini apa sih? Apa sih ini? Tempat terbaik trigger mob farm untuk time lapse atau CCTV mob farm. Oh, ini buat apa namanya? Buat AFA ini ya guys ya, untuk mob farm-nya. Oke, seperti ini. Dan yep, kayaknya segini ya guys ya untuk part satunya. Ntar part keduanya kita bakal showcase untuk farm yang jauhnya ya guys ya. Oke. Nah, ini saya ada ide ya guys ya buat apa namanya, buat next episode survival saya. So oke, semuanya kayaknya udah saya showcase. Misalkan trail lewat ya, maafkan saya ya guys ya, karena saya karena ini soalnya mapnya gede banget ya guys ya, jadinya bingung.
showcase yang mana dan ini kenapa bolong ya guys ya. Aduh, ngebug kali ya guys ya. Oke. Okay. Oke, kita closing kayaknya kita closing aja guys karena semuanya kayaknya udah saya showcasein untuk part pertama. Dan untuk part keduanya kita bakal showcase farm yang jauh ya guys ya. Oke. Okay. Oke, kita langsung aja closing di sini aja guys ya. Kita closing terbang aja ya guys. Oke, kita bakal closing ya guys. Oke guys, dan ya terima kasih semua yang udah nonton dari awal sampai akhir untuk showcase-nya Bang Muffin ya guys. Thank you banget kalian semua. Semuanya yang udah nonton ya guys ya, dan jangan lupa untuk support channel saya ya guys ya dengan mengklik subscribe and like ya guys ya. Ya guys ya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda biar teman-teman Anda tahu misalkan saya buat konten showcase map ya guys ya. Oke. Okay? Dan ya, thank you banget, dan jangan lupa untuk follow IG saya, link ada di deskripsi guys ya. Dan untuk map downloadnya saya bakal taruh link di deskripsi bagi yang mau download. Dan ya guys, see you in the next video atau di part keduanya guys ya. Oke, okay, dan stay tune ya guys ya, jangan lupa nonton part pertama ya, itu saya bakal buat ke part keduanya ya guys ya. Oke, okay, see you in the next video, bye bye.